Yo! Hai smart viewers, welcome back to Radionet Show. Masih bareng gue Leo dan ada Tebar Pesona. Mereka kasihkan perform sih, jadi kurang semangat. Lagi ya. Halo smart viewers, welcome to Radionet Show. Masih bareng gue Leo dan ada Tebar Pesona. Nah, cakep. Oke, Tebar Pesona boleh kenalin dulu dari yang mana nih? Gue Beru di vokal. Vokal. Gua Joe di gitar. Oke. Okay. Gua Bimo di bass sebagai additional. Oke. Okay. Di drum sebagai additional. Additional. Oh, oke. Okay. Sebenarnya Tebar Pesona itu grupnya ada berapa sih? Kebetulan Tebar Pesona itu cuma gua berdua sama Joe. Oh, cuma berdua. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Oh, saat ini. Saat ini. Jadi, boy, ada kemungkinan nih kita masuk nih. Jadi kita holler ya, Jore. Tapi belum tentu juga sih. Oke, Tebar Pesona itu genre musiknya apa ini? Kalau untuk genre sih basicnya kita rock. Punk nih, punk. Oh, rock, bukan. Ya. Oh, rock ya? Kalau bilang punk terlalu berat. Terlalu berat, oke. Okay. Ya, karena banyak arti dalam punk itu banyak arti. Oke, okay. Jadi ya, rock jadi aja lah ya? Rock lah. Okay. Ambil jalan tengahnya aja. Yang aman aja ya? Yang aman. Oke, okay. Udah ada single, album? Kalau kebetulan kita udah punya album. Dua album malah. Oh, dua album. Dua album. Oke. Okay. Album kita sempat vakum beberapa tahun. Iya, sekitar hampir ya 5 tahun vakum lah. Dan akhirnya itu setelah vakum udah dua album. Sebelum kita vakum itu udah ngeluarin dua album. Oh, di tahun okay. 2010. Oke. Okay. Sampai 2012. 12 itu dua album. Iya, dua album. Dan album-albumnya semua berisi tentang lagu cinta. Kalau di album pertama konsepnya sebagian besar dari lagu memang tentang cinta ya, tentang cinta. Tapi kalau untuk di album kedua lebih nonjolin tentang kayak lagu-lagu untuk memotivasi orang untuk meraih kayak cita-cita, meraih mimpi. Wah, menarik itu. Nih. Jadi sebenarnya arti kata tebar pesona itu apa sih? Kalau kata tebar pesona sih sebenarnya nggak ada arti ya. Oh, nggak ada, ada arti. Jadi biar orang tuh. Kan tebar pesona kan mungkin orang apa sih ini tebar pesona kan? Nah itu mudah, maksudnya mudah diingat, ya? Udah oh, diingat. Mudah diingat ya. Okay. Jadi orang tuh cepet apaan sih tebar pesona? Oh, gitu. Jadi, aku kirain tebar pesona itu ada kaitannya sama. Enggak, kita enggak ganteng-ganteng. Ganteng itu kan ini relatif, punya relatif ya, punya pandangan tersendiri gitu. Enggak ada makna khusus sih. Iya, enggak ada makna khusus. Biar gampang diingat aja sama orang. Oke. Intinya biar gampang diingat tuh smart viewers. Jadi tadi tebar pesona bawain lagu Lupakan, benar? Lupakan ya. Oke. Itu bercerita tentang apa sih? Ya, lupain aja. Iya, benar sih ya. Kalau judulnya mengingat ya. Mengingat. Bener-bener. Nah di situ sih agak kayak panjang lah bang, biar ini durasi bang. Enggak, jadi tuh Lupakan itu sebenarnya lagu itu tentang seorang teman. Oke. Okay. Untuk bilang ke temennya gitu, lupain aja udah masa lalu gitu lo, bukanya lembaran baru. Jadi gak usah terlalu tersulut-sulut. Pas banget ya, tahun yang baru ya. Gitu. Oke. Okay. Jadi itu. Dia nggak hanya bercerita tentang pasangan saling melupakan gitu ya. Itu sih tergantung dari persepsi orang dengerinnya ya. Lagunya ya. Okay. Bebas lah kita enggak. Pokoknya terserah orang mau nilai lagu itu tentang apa, ya pokoknya kita bikin lagunya ya lupakan. Oh. Ini keduanya bertemu akhirnya membuat bertemu membuat tebar pesona itu dari kapan sih? Sampai kepikiran buat ini band gitu. Untuk tebar pesonanya sih sebenarnya udah lama ya. Mm-hmm. Itu tebar pesona itu sebenarnya udah berdiri dari sekitar 2004. Dan 2005 baru memakai nama si Tebar Pesona. Mulai seriusnya 2009 serius. 2010 ya. Mulai bikin recording, album. Oke. Okay. Dan album pertama itu bercerita tentang cinta, terus yang kedua tentang perjuangan gitu-gitu. Yeah. Berapa lama sih untuk pembuatan album pertama? Terus album kedua kayak cepet banget ya, cuma 2 tahun ya gitu ya. Soalnya itu materi-materi yang terpendam semua. Iya. Oh jadi kalau album pertama udah dibuat dulu sebelum ini ya. Oke. Okay. Kalau album pertama tuh emang lagu-lagunya sebagian udah kita bikin dari beberapa tahun lalu. Jadi di saat pas kita mau bikin album ya kita udah siap materinya gitu. Udah nabung materi. Udah nabung. Buat next albumnya. Oke, okay, wah kayaknya makin penasaran ya smart viewers yang ada di rumah. Langsung aja ya perform kedua ya. Iya. Akan perform lagu Kembali. Lo Kembali. Oke, penasaran? Ini dia, Tebar Pesona dengan Kembali.
Kau pergi tinggalkan.